Berikut hasil pertandingan final Prancis Open hari ke-6, Minggu 10 Maret 2024, serta daftar turnamen berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil final Prancis Open hari ke-6, Minggu 10 Maret 2024. Partai final pertama sektor tunggal putri, ranking 1 dunia asal Korea Selatan, An Seong, berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 18-21, 21-13, dan 21-10. Partai final kedua sektor ganda campuran, ranking 4 dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping, berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal Korea Selatan, Seo Sungjae dan Chai Yujung, dengan skor 21-16 dan 21-16. Jadwal partai final ketiga sektor ganda putri, ranking 1 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan, akan menghadapi ranking 6 dunia asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida. Head-to-head pertemuan 11-3 untuk keunggulan Chen Qingchen dan Jia Yifan. Jadwal partai final keempat sektor tunggal putra, ranking 8 dunia asal Thailand, Kun Lafut Pititsan, akan menghadapi ranking 2 dunia asal Cina, Si Yuki. Head-to-head pertemuan 1 sama. Jadwal partai final kelima sektor ganda putra, ranking 1 dunia asal India, Satwijirat Rangki Reddy dan Sirak Seti, akan menghadapi ranking 16 dunia asal Cina Taipei, Li Jehui dan Yang Poswan. Head-to-head pertemuan 2-0 untuk keunggulan Satwijirat Rangki Reddy dan Sirak Seti. Daftar turnamen bulu tangkis berikutnya bulan Maret, Yonex All England 12-17 Maret Super 1000, Orlean Master 12-17 Maret Super 300, Yonex Swiss Open 19-24 Maret Super 300, Ruichang China Master 19-24 Maret Super 100, dan Madrid Spain Master 26-31 Maret Super 300. Itulah hasil pertandingan final Prancis Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.